nilai tawakal tu Allah nak Allah nak Allah nak. Sebelumnya di vlog saya yang tanggal 27 September saya nge-vlog dari Cimacan sampai dengan tadi titik situ ya. Ya yang dikenalnya sih lebih ke Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipana. Nah sekarang dari Desa Batu Lawang kita mau ke arah Citerep, Citerep Kabupaten Bogor. Saya lewatin jalur puncak 2 itu yang sampai Jakarta itu tahun 2012, tapi itu lewat Jonggol Cileungsi ya. Sekarang kita mau lewat Jonggol Citerep. Jadi kalau ke jalur puncak 2 itu emang harus hati-hati ya, terutama kalau habis hujan karena nggak ada selokan. Jadi kadangkala hujan itu bikin jalanan jadi ini ya, berlumpur, licin. Masya Allah ya, kalau cerah mah indah banget. Jadi ini jalur puncak dari arah Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kita mau ke Jakarta lewat Jonggol Citerep. Di jalur puncak itu bisa lewat Cipanas, Jonggol, Cileungsi, Cipanas, Jonggol, Citerep. Ya kalau nggak hujan cerah gini alhamdulillah ya. Terus kalau masih siang tuh. Tanah ya, karena mungkin sore kemarin itu daerah Cipanas itu baru turun hujan. Alhamdulillah ya jalurnya udah bagus ya. Dulu mah pakai batu sih, cuman jalannya tuh kelok-kelok banget. Banyak blind spotnya, jadi ya santai aja lah, jangan. Masya Allah, indah banget.
2012 saya lewat ini itu ketika ke Jakarta masih bebatuan. Aduh. Dan di daerah sini tuh kata teman saya, tenaga saudara katanya curug ya, curug tuh air terjun, cuman maksudnya mahal banget karena dikelola nanti itu oleh warga sekitar. Video saya yang sebelumnya, yang tanggal 27 September 2002 itu dari Cimacan, pom bensin, ya sekitar pom bensin Cimacan. Ya. Ya, kalau sininya mah ternyata udah aspal sih, menggolong-golong, tapi mendingan lah. Video 27 September itu dari Cimacan, Jalan Raya Cipanas Puncak, rutenya itu terus ke Jalan Loji, lewatin Hotel Palace, terus ke Loji, Batu Lawang, Desa Batu. Nah untuk video yang part 2 nya ini sekarang ya tanggal 3 November 2022 kita mulai dari Desa Batu Lawang ya, biar ngerekamnya lumayan bisa lebih lama ya. Karena kalau ngerekam dari Cipanas itu nggak cukup baterainya. Udah bagian Bogor ya, udah masuk Kabupaten Bogor ya. Kalau buat jalur alternatif segini sih udah mendingan lah. Ini bolong-bolong kemungkinan karena sekarang musim penghujan. Nggak hancur-hancur banget. Punya rumah daerah sini ya, cuman hidupnya harus jadi petani. Berat soalnya kalau kerjanya di kota, misalkan pulang pergi kabur. Nah, jadi saya tekankan lagi, kalau mau ke jalur puncak 2 itu misalkan dari arah Pasar Bo Jakarta nih. Ini idealnya sih dari arah Pasar Bo Jakarta Timur ya. Kalau arah selatan Jakarta Selatan tetap mending jalur puncak sih, puncak 1 ya, yang lewat Cisarua. Jadi kalau rute dari Jakarta Timur, misalkan dari
dari Pasar Rebo itu ke Jalan Raya Bogor, terus belok kiri ke Citerep, ya, terus lurus cari jalan ke Puncak Dua yang menuju Cipanas Cianjur, Desa Batu Lawang ya. Kalau dari arah Cipanas berarti Cimacan, belok kanan ke arah Hanjawar yang ada hotel ini apa? Hotel Belis, lurus lewatin restoran Alam Sunda. Logi, terus arah Logi ya, Batu Lawang itu masuknya Cianjur, terus lurus ya ke masuk daerah Kabupaten Bogor, Cibadak, Citerep dan Jalan Raya Bogor. Enak tuh jalannya. ...2012 masih begini, 2022 begini juga alhamdulillah, masih belum banyak berubah. Ada anjing. Rekreasi Taman Sukawangi Highland, keren banget spotnya. Jadi tempat camping, dia lihat ke lembah gitu. Kalau di jalan begini harus hati-hati ya. Ada belokan, blind spot. Ngerinya tuh dari lawan arah tuh ada yang ngebut gitu. Makan jalan maunya. Ada truk tuh di depan. Taman bermain, taman wisata. Nah, kita beracu dengan truk. Harus sabar emang di sini. Sabar. Ya tadi belok kiri itu curug ya. Masya Allah.
Ya intinya di kalau buat jalur alternatif ini cocok lah buat motor ya. Kalau buat mobil ada plus minusnya. Karena ada bagian tertentu jalannya tuh yang kecil, jadi harus lebih hati-hati bawa mobilnya. Banyak tulisan daerah longsornya, jadi memang karena nggak ada selokan. Jadi kalau pas hujan tuh kemungkinan ya bisa longsor. Jalannya bagus. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur. Ya walaupun perbatasan antara Cianjur panas dengan Bogor, saya kurang hafal nama kecamatan atau desa di Bogor ini yang perbatasan dengan Cianjur. Kalau daerah begini biasanya banyak anjing liarnya. Kita ikutin Google Map aja. Tadi kata teteh-tetehnya jalur sini katanya lagi ada yang perbaikan jalannya lagi tol. Ya, tapi kita lewat sini aja lah. Karena Google Map ngarahinnya ke sini.
jalannya. Kalau cerah dingin. Alhamdulillah. Intinya sih kalau lewat jalur alternatif itu harus siang. Ya nggak boleh malam, usahakan sebelum asar. Gak ada internet.
gak ada sinyal. Gak ada sinyal, gak ada sinyal, gak ada sinyal. Saya punten. Pami ka citerep ka dieu biasa? Citerep kana ka itu. Ya, nuhun teh nya. Nah, ini bagian jalur puncak 2 yang agak parah. Tapi semoga sedikit aja. Tapi kalau kayak gini sih udah sebagian di aspal, dulunya mungkin bagus. Namanya juga jalur alternatif, mungkin bukan prioritas untuk dibenerin kalau ada kerusakan kali ya. Beda kalau dengan jalur ini ya, dengan jalur utama kayak puncak 1. Jadi jalur puncak 2 itu ternyata yang hancurnya sekarang di daerah Bogor. Kalau yang dari sisi Cianjurnya udah bagus. Gak. Ya mungkin karena motornya masih bagus, shock breakernya masih bagus, pecek itu gas-gas aja. Kalau saya, motor saya, Vario saya, shock breakernya udah membleng. Perjuangan, perjuangan. Kopi berat ya. Cobaan, coba. Masya Allah, liatin bukitnya, keren banget. Perjuangan, perjuangan.
Aduh. 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 Beres enak banget nih kayaknya, kiri kanan masih rimbun, jalannya bagus, cuman ya gitu, sekarang masih di beton, harus sabar, kirinya ada mobil di depan. SDN Sukaharja 01. Sukaharja Sukamakmur. Berarti ini Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Aduh. Ayo nak. Itu logat Kabupaten Bogor. Ada cengkokannya. Bahasa Sunda cengkok. Apa? Logat Kabupaten Bogor. Yang jadi kalau di Bogor itu kalau di pinggirannya masih dominan bahasa Sunda. Tapi kalau udah perpataannya karena banyak pendatang, jadi ya bahasanya pakai bahasa Indonesia. Apalagi yang di perumahan-perumahan. Masya Allah, bukitnya itu. Semoga ada sinyal. Alhamdulillah.
berarti kalau kesini Cileungsi, Cikabuyutan, Jonggol, Cileungsi, kesini Cibadak, Cibadak. Jadi ke sana ke Jonggol, Cileungsi, ke sini ke Citeureup. Jalan Raya Bogor. Semoga bukitnya tetap tegak berdiri, paku dunia itu. Itu kalau itu si bulldozer itu digaruk, entah itu jadi perubahan atau apa, paku dunia hilang ya. Mungkin nanti sini bakal akan terjadi banyak perubahan, maka harus dipertahankan itu paku dunia. Bukit, gunung-gunung itu paku dunia. Anugerah alam.